Hai girls, masih bingung bajumu cocok dengan jilbab warna apa? Tepat sekali mengkombinasikan warna-warna cerah seperti ungu ini memang gampang-gampang susah. Padahal saat ini warna ungu sedang tren, seperti ungu lalak yang membuat penampilan kita makin kece, dan beberapa jenis warna ungu lainnya. Tapi perlu kalian ketahui, jika kita salah mengkombinasikan dengan warna jilbab yang kurang tepat, penampilan kita justru akan terlihat aneh, alih-alih tampil modis. Kamu justru bisa terlihat seperti jemuran keliling. Fashion berhijab memang butuh keahlian khusus untuk mengkombinasikan warna hijabnya dengan OOTD yang akan digunakan. Simak inspirasi kombinasi jilbab dengan berbagai baju warna ungu berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya girls. Baju ungu cocok dengan jilbab warna apa saja sih? Jika Anda penggemar warna ungu atau memiliki baju ungu tapi masih bingung kombinasi warna jilbabnya, langsung saja yuk simak rekomendasi kombinasi baju ungu cocok dengan jilbab warna apa saja berikut ini. Yang pertama, jilbab warna putih. Warna putih adalah kombinasi yang cocok untuk disandingkan dengan warna apa saja, termasuk warna ungu. Warna putih bisa dikombinasikan dengan berbagai warna baju ungu, mulai dari ungu tua, muda, dan jenis warna ungu lainnya. Memang tidak ada yang bisa menolak warna putih. Kedua, jilbab warna hitam. Tidak jauh berbeda dengan warna putih, warna hitam adalah jawaban yang tepat untuk kombinasi baju ungu cocok dengan jilbab warna apa. Tidak kalah ajaibnya dengan warna putih, kombinasi jilbab hitam sangat cocok untuk segala baju warna ungu. Ketiga, jilbab warna krim. Jika kalian bosan dengan kombinasi jilbab warna netral seperti putih dan hitam, maka bisa coba kombinasikan dengan jilbab warna krim. Kombinasi jilbab warna krim dan baju ungu bisa jadi alternatif jika kamu tidak terlalu berani menggunakan warna putih. Keempat, jilbab warna abu-abu. Kombinasi baju warna ungu berikutnya adalah dengan jilbab warna abu-abu. Kombinasi kedua warna soft ini memang lebih tepat untuk warna yang lebih muda. Artinya dipadukan antara baju warna ungu muda dan warna abu-abu yang juga memiliki kesan yang lebih soft dan netral. Kelima, jilbab warna dusty pink. Dusty pink merupakan kombinasi tepat untuk menjawab baju ungu cocok dengan jilbab warna apa karena warnanya yang akan semakin melengkapi warna ungu. Jilbab warna dusty pink ini paling cocok dengan jenis warna ungu muda, ungu tero, yang memang memiliki karakter lebih soft. Keenam, jilbab warna Milo. Baju ungu yang kalian punya juga bisa dipadukan dengan jilbab warna Milo yang merupakan warna turunan coklat yang lebih terang. Bagi yang memiliki warna kulit sawo matang dan cenderung gelap biasanya tidak pede menggunakan baju warna ungu dan sulit menemukan kombinasi jilbabnya. Maka kombinasi baju ungu muda atau ungu tero dan jilbab warna coklat Milo cocok buat kamu yang memiliki warna kulit sawo matang cenderung gelap. Ketujuh, jilbab bermotif. Inspirasi baju ungu cocok dengan jilbab warna apa selanjutnya adalah dengan jilbab ungu bermotif. Jilbab ini tentu paling cocok jika baju ungu kamu polos dan motif ini akan menyeimbangkan tampilan kamu agar lebih menarik. Kedelapan, jilbab warna biru muda. Apakah kalian pernah terpikirkan untuk mengkombinasikan warna ungu dan biru muda? Nah, kamu bisa coba kombinasi dua warna ini jika kamu suka dengan tampilan yang cerah. Dalam praktiknya, kedua warna cerah memang cocok untuk dipadukan, termasuk warna ungu muda dan biru muda. Kesembilan, jilbab warna taro. Banyak orang yang menganggap warna taro adalah warna ubi ungu, padahal warna taro adalah kombinasi warna abu-abu dan ungu yang lebih soft. Warna taro termasuk tren baru yang banyak digemari orang saat ini dalam dunia fashion. Kesepuluh, jilbab warna dusty purple. Dusty purple adalah warna yang tepat untuk kebingungan kamu tentang baju ungu cocok dengan jilbab warna apa. Saat ini memang sedang tren fashion berwarna dusty. Warna dusty adalah kombinasi warna solid dengan warna abu-abu sehingga menghasilkan warna kusam yang manis. Kesebelas, jilbab warna ungu tua. Jika kalian memiliki baju warna ungu muda,
maka jilbab yang mudah kamu kombinasikan adalah warna ungu tua. Apalagi jika kamu memiliki tone kulit sawo matang atau cenderung lebih gelap, jilbab warna ungu tua akan menolong penampilan kamu. Kedua belas, jilbab warna dusty ungu tua. Warna selanjutnya adalah dengan warna dusty ungu tua. Jika sebelumnya dusty purple yang lebih muda, maka kamu bisa coba kombinasikan dengan dusty purple yang lebih tua untuk membuat tampilan kamu lebih serasi dengan baju ungu muda. Ketiga belas, jilbab warna coklat mocha. Saat ini sedang populer warna turunan coklat yang bisa membuat tampilan kamu lebih trendy. Seperti warna coklat mocha yang bisa dikombinasikan dengan baju ungu muda agar menghasilkan look yang lebih manis. Sekarang tidak ada alasan kalian masih bingung kombinasi baju ungu cocok dengan jilbab warna apa. Kamu bisa tampil sangat trendy dan fashionable dengan kombinasi warna ungu. Selamat mencoba!